What's up, selamat datang dan welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin game 60 second ya kan. 60 second apa tadi namanya? Lupa. Nah itu judulnya pokoknya ya. Langsung saja, ini kayaknya gamenya nih unik ya guys. Langsung saja kita play game ya kan. Ini pokoknya unik nih gamenya nih, unik-unik seunik-uniknya ya kan. Oke, 60 detik itu maksudnya apa nggak tahu juga ya. The full, apa nih? Jadi kita apa nih? Ngeklik apocalypse, survival, atau yang mana nih ya? Ini aja deh yang paling gede aja deh ya. Oke, kita select character. Oke, yang laki-laki. Terus difficult-nya little boy atau apa ini ya? Oke, little boy saja. Begin adventure. Wah, ini petualangan berarti ya. Water, ya kan? Apa nih? Water, essence of life, basic of survival. Hah? Ngapain? Oke, kawan-kawan semuanya, tadi berhubung tidak mengerti di awal ya kan. Oke, kita jangan kayak gini dulu lah. Yang pertama kita awal-awal itu harusnya tutorial dulu gitu kan. Tutorialnya namanya mana gitu loh. Oke, ambil yang awal aja deh ya kan. Siapa tahu. Nah, run all about. Oke, ini kayaknya tutorial nih ya kan. Jadi tahu gitu loh apa gitu loh. Ini gue langsung main. Aduh, jadi nggak tahu gitu kan bagaimana cara main gamenya gitu kan. Nah, welcome to your atopic. Oke, terus ngapain? Hold the grab control skip my world. Oke, drop. Oke, terus apain pak? Terus disuruh ngapain nih? No time waste. Oke, jangan buang waktu. Get moving ahead, marking point in front of you, move it. Oke, ini apa nih? Kesini nih. Good job. There may just help. Yo, oke, sekarang sudah gua tadi menjalani training gitu kan. Udah pengerti gua. Ternyata kita tuh harus mengambil semua barang yang kita perlukan. Terus kita lempar tadi kan ke bawah ke suatu lubang yang kotak itu ya kan. Tapi kita di situ harus mengumpulkan banyak-banyak sekali makanan agar kita bisa bertahan hidup di bawah tanah itu ya. Di bawah rumah kita sendiri gitu ya kan. Ternyata di sini terjadi kiamat coy. Terjadi kayak perang atau gimana. Pokoknya ini ada alien nih. Coba kalian lihat, ada alien. Makanya kita harus bertahan hidup di bawah tekanan tadi ya. Oke, jadi kita bakal new game aja langsung ya. Berarti kita harus ngumpulin barang-barangnya ya. Jadi kita ini milih yang cowoknya gitu kan. Cowok ini adalah suaminya. Di sini ada ini ada istrinya kan. Jadi kita milih suaminya buat menyelamatin semuanya gitu kan. Kita harus menyelamatkan semuanya. Oke. Oke. Kita perlu medkit juga katanya tuh tadi tipsnya gitu kan. Oke, dan sini kita hanya dapat 60 detik gitu loh. Oke, okay, udah mulai kah? Udah mulai? Ini anak-anaknya dua orang ini loh. Ini anaknya dua orang, oke, okay, kita hanya mempunyai 60 detik coy. 60 detik. Oke, okay, ini si siapa tuh namanya? Lupa, bodo amat. Oke, okay, sudah ya. Sudah, langsung kita masukkan di sana. Oke, okay, dan di sini juga istrinya. Langsung diambil. Ini ada catur buat main, mantap lah kan. Oke, okay, langsung saja ambil air juga buat makan. Air buat makan, kocak buat minum. Oke, okay, ambil sini. Kita juga perlu radio sebenarnya buat katanya mengetahui keadaan di luar bagaimana gitu kan. Aduh, nggak bisa diambil koper itu anjay. Aduh. Oke, okay, ini kapak. Pokoknya ambil semuanya lah. Udah amat. Ini kita minum juga kayaknya perlu banyak. Aduh, kapak ternyata memakan 2 space. Oke, okay, udah. Radio mana tuh? Woi. Oke, okay, senjata. Oke, okay, nanti mungkin perlu radio mana? Radio, Pak. Pak, radio, Pak. Mana, Pak? Astaga, radio di mana letaknya, atu boy? Aduh, oh, ini dia radio. Nice. Woo! Aduh, oke, udah meledak ya. Anggap saja tadi itu nuklir ya, kan meledak. Jadi kita harus bertahan hidup di basement. Aduh, ke bawah nggak radionya tadi? Aduh, keep up. Nah, kan? Kita harus bawa ini biar kita bisa tahu gitu loh. Keadaan di luar gitu. Oke, jadi kita nih sudah membawa persediaan seperti tadi gitu kan. Anak, istri, dan... Ya, kita gak berhasil masuk. Aduh, jadi ini doang nih. Gak bawa radio lagi. Astaga, minuman cuma 2 cuy. Aduh, apakah kita bisa bertahan hidup ya kan? Berapa hari?
Ya, nggak bisa bertahan hidup kita ya, gara-gara tadi pemain utamanya nggak masuk ya kawan-kawan. Aduh, gagal lagi gitu kan. Oke, mari kita coba lagi satu kali lagi gitu kan. Gua harus bisa nih menyelamatkan semuanya. Jangan panik gitu kan. Oke, kita new game lagi gitu kan. Langsung apa clips, langsung tet, langsung ya. Oke, kita coba ya. Semoga bisa gitu kan. Harusnya tadi gue pilihnya Little Boy aja ya. Jadi waktunya lebih banyak mungkin tadi ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita coba menyelamatkan. Oke, sebelum waktunya dimulai, gue harus mencari di mana dulu radio nih. Radio di mana? Radio adalah hal yang paling penting menurut gue ya. Di mana radio ya? Oke, dah ambil. Oke, di sini ternyata ada masker. Masker sangat penting juga ya. Oke, sini. Nah, ini dia radio. Nice. Radio dulu, oke. Manusia-manusia itu nanti aja dulu. Oke, dan di sini, nah ini ambil dah. Akhirnya kita bisa ngambil manusia. Dan di sini, makan 2. Oke, dah langsung larinya ini lontok. Larinya lama amat gitu kan. Oke, senjata mungkin perlu gitu kan. Dan juga istrinya, ini mana istrinya. Oke, ini anak aja deh. Anak aja. Aduh, anaknya ini 3 spesial. Boy, lupa gua. Anaknya gemuk. Oke, aduh ada medkit juga. Nanti. Apalagi di sini minuman. Oh, minuman kita belum, cuy. Minuman belum, makanan ini ada, ini lagi dah langsung apalagi ya. Oke, ini istrinya tadi udah belum ya? Enggak tahu gua nah. Oke, letakin bodoh. Ya, satu lagi. Ya, gagal. Woo! Yes, berhasil kita masuk. Berhasil? Apakah berhasil ya anak ceweknya tadi dimasukin ya? Anak ceweknya itu siapa namanya ya? Harusnya ada, gue tahu nih. Oke, dah. Kita bawa radio tadi kan. Cuman medkit lupa nih. Lupa nih medkit. Aduh, lupa. Mau medkit, woy. Aduh. Oke, hari pertama. Semoga kita bisa... Nah, yes. Bisa survive, coy. Radio bawa. Ini bawa. Masker tadi bawa juga. Mantap, ya kan? Makanan, aduh, minuman cuma 2, bangke. Gue nggak lihat tadi lo minuman. Nggak dapat lah. Oke, dah kita all us made in the shelter. Oke, kita berhasil masuk ke shelter kita ya. Just a second before. Oke, sedikit lagi lah pokoknya tadi ya. Ini gua bakal baca dulu ya. Oke, pokoknya tadi kita nih bisa keluar kayaknya ya. Bisa keluar buat mencari lagi supply ya kawan-kawan. Jadi kita akan tidur di sini, makan di sini lah ya. Jadi seharian kita beberapa hari di sini ya kan. Oke, jadi kita nih kayaknya memerlukan makan ya. Oke, semuanya dibagi deh ya. Ini satu dan gak usah minum deh ya. Makan. Dimakan gak tadi? Oke. Satu orang, satu dapat gitu kan. Oh, satu sup dapat dibagi menjadi 4 ya. Oke, dah kita satu hari gitu kan. Oke, ini pemilih so have to occasion. Oke, langsung saja kita lewati hari pertama ini gitu kan. Semoga semuanya bisa survive ya. Oke, hari kedua. Oke, masih ada ya semuanya. Terus oke, radio masih keretet-keretet doang nih ya kan. There is nothing better. Tidak ada yang menjadi lebih baik gitu kan than the quiet after the storm. Otherwise, oke. That is fine. Mary Jane didn't cause any trouble today and no trouble. Oke, tidak ada masalah pokoknya ya. Oh, Mary Jane itu mungkin istrinya tuh ya. Today was really calm. Oke, hari ini ternyata kalem-kalem saja gitu kan. Meskipun sangat parah keadaannya dan kami sedang menghadapi banyak masalah, Timmy sangat berani. Oke, di sini meskipun sangat parah keadaannya katanya ya kan, dan kami sedang menghadapi banyak masalah, Timmy sangat berani. Ini Timmy berarti namanya ya. Oke, terus apa lagi? Oke, udah makan gitu kan. Hari ini kita minum sajalah. Puasa ya, puasa. Oke, dan di sini apa nih? It's loop. Oke, the area. Sepertinya ini kan artinya di sini, sepertinya area ini masih disinari. Pergi ke gurun sekarang tidak aman karena kecuali Anda tidak sedang sakit gitu kan. Oke, jadi berarti ini masih aman katanya ya. Teddy masih happy gitu kan. To risk his life is the worst. Oke, ini pretty good. Oke. Oh, ini Mary Jane namanya ya. Dolores ini nama istrinya. Nah, ini namanya Mary Jane gitu kan.
Timmy is good. Oke, dah mantap. Should we start preparing expedition for tomorrow? Oke, dah langsung saja kita coba yang nggak ada center ya. Oh iya, kira nggak ada center. Oke, nampaknya katanya setiap shelter sudah ada kayak gempa situ ya, setiap menitnya. Dan itu harus kuat lah kita pokoknya menghadapi semuanya ini ya kawan-kawan. Kita harus bisa bertahan hidup di bawah sini ya kan. Oke, dah. Kita hari ini minum saja ya. Mari kita coba ke hari ketiga. Oke, masih bisa hidup ya. Oke, asal makan aja sebenarnya nih ya. Ceritanya ini nggak penting pokoknya. Well, that one hell a mess. Oke, kita ini perlu ini ya. Yah! Yah! Radionya rusak lu. Sama masker. Oh, maskernya bisa dapat 3 ya. That is not complaining today. Aduh, at least not very much. Mary Jane is feeling safe. Oke. Okay. Everything seems okay with okay. Pokoknya mereka baik-baik saja ya. Not look like it. Aduh, si Timmy enggak terlihat baik kayaknya ya. He is oh, but he is a strong young boy. He's doing just fine. Oke, okay, baik-baik saja lah pokoknya intinya ya kan. Hari ini kita makan ya kan, makan sup. Oke. Okay. Dah, oke, okay. Semuanya baik-baik saja masih hari ini semoga ya kan. Semoga baik-baik saja nih mereka ya. Kita coba lagi. Pokoknya kita hari-hari berikutnya makan aja dulu. Hari terakhir baru aduh, ini ada apa ini? Ada kecoa nih, jauh coy. Aduh, oke. Okay. Oh my, that thing a huge. Apa nih? Sesuatu hal yang besar. Oke, okay, pokoknya kita masih aman-aman saja lah di bawah sini ya kan. Oke, okay, hari ini kita makan lagi gitu kan. Kita lihat ya. Oke, okay, kita punya kapak. Oke, okay, ternyata ada tikus yang menyerang suplai kita ya. Suplai makanan kita di sini berarti kita harus menghantam mereka nih. Ya, pakai kapak aja lah. Oke, okay, disuruhnya tadi pakai senjata atau pakai kapak. Jadi pakai kapak ya. Kapaknya jangan sampai hilang nih gitu kan. Cuman nganuin tikus juga masa hilang. Oh, kapaknya masih ada. Kapak kita masih aman. Oke, okay, our can our safe. Oke, okay, kita masih selamat. Too bad for hiring mutan. Gak, oke. Okay. Wah, bahaya banget ada mutan di luar ya. Good for us. Oke, okay, Teddy really thirsty. Waduh, si Ted kehausan ya, butet. Water is what Mary Jane need most right now. Waduh, semuanya perlu air ini anjay. Dua hari sudah nggak minum ya, makan doang. How about getting Timmy something to drink? He is not looking well. Oke, okay, dia tidak baik-baik saja. Oke, okay, dah langsung minum tuh. Oke, okay. Ini keadaan mereka semuanya gitu kan. Is feeling excellent. Waduh, Mary Jane paling tahan ini ya, kayaknya ya. Timing can do it. Timmy can go to the Westland. Oke, okay, dah langsung. Oke, okay. Really weird, sangat aneh gitu kan. Kamu dapat feeling something, ada yang melihati kamu katanya. Shelter kita terlalu kecil, tapi ini sudah bugging. Oke, okay, pokoknya ada yang mengawasi kita gitu kan. Jadi kita bersediaan aja nih. Rifle, ya kan? Oke, okay, semoga tidak. Apa yang ditembak tadi bunyinya, cuy? Oke, okay, hari ke-6 sudah ya. Aman-aman saja masih gitu kan. Oke, okay, dah. 2 hari kita makan supaya dah. Oke. Okay. No longer thirsty. Oke, okay, semuanya sudah. Oke, okay, semuanya tidak lagi kehausan gitu kan. Karena sudah minum, ya kan? Cuman nggak makan kemarin. Whatever it was. Is dead now. Quiet dead. Maybe there's more hiding somewhere in the. Apapun itu sudah mati sekarang. Sudah mati katanya. Mungkin akan lebih bersembunyi di suatu tempat di salah satu lubang kecil yang jahat. Waduh, bahaya banget ya. Yang kemarin kita tembak pakai senjata itu ya, pakai rifle. Jadi aman sudah kita ya. Hari ini kita 2 hari makan sup aja lagi ya. Oke, okay, semoga. Oke, okay, we can send. For ekspedisi, wah bisa nih. Oke, okay. Schedule expedition for tomorrow. Berarti kita bisa mengirim Dolores buat keluar ya kan? Oke, okay, dia buat ekspedisi. Cuman dia nggak punya masker ini. Kita nggak punya masker ya. Mary Jane feeling excellent. Wow, Mary Jane ini paling tahan ini menurut gua nih. Bisa dikirim keluar nih ya. Timmy is good health and full of optimis ya. Oke, okay, mantap. Dah, besok kita bakal mengirim salah satu orang ya kan? Oke, okay, dah. Mantap sekali. Oke, okay, kita langsung saja hari berikutnya lagi. Berarti berapa dah seminggu kita bisa bertahan ya. Oke, okay, seminggu ya. Ini kok radio nggak ada hasilnya gitu kan. Berarti kita harus mempunyai banyak radio atau apa gimana ya.
Oke, di atas ini mereka bilang ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Satu hari lagi tanpa petunjuk apa yang terjadi belum tentu membunuh kita, gitu katanya. Cuman ya kalau kita tidak tahu adalah kebahagiaan katanya. Cuman kita ya nggak tahu juga jadinya gitu apa yang bahaya yang akan datang ke kita gitu ya kawan-kawan. Soalnya radio juga udah rusak gitu kan. Mungkin baterainya habis gitu kan. Teddy is not complaining today. Okay, at least not very much. Oh, aduh, ada sedikit komplain berarti ya. There is anything. Okay, dah. Sip. Hari ini kita makan aja lagi. Dah, jangan ada yang komplain. Okay, di sini dia. It's about time we choose someone to. Okay, untuk keluar gitu kan mengambil supply. Soalnya supply kita udah habis ya, kawan-kawan. Kita harus mengirim salah satu yaitu adalah Dolores buat mengambil persediaan gitu kan. Oke, kita suruh Dolores keluar ya kan. Day 8. Dolores keluar apa kita akan nah. Jadi gimana hari ini? Gitu kan? Apakah Dolores akan kembali hari ini membawa makanan? Dolores on her way. Let's hope she make a back safe. Oke, kita doakan dia baik-baik saja di luar sana untuk kembali lagi membawa makanan ya. Oke, let's all drink something soon. Aduh, kita harus minum lagi nih ya. Can we spare some water? Mary Jane has been asking about it all day. Timmy prepare apple juice. Aduh, bapak kau mau apple juice ya. But right now we should get him some water. Iya, cuma minum doang bisanya. Lah, kok dicoret ya? Time to ration supplies. Nggak ada lagi, woy. Aduh, ini juga. Oke, dah, bodo amat dah. Apapun bacaannya, kita cuman bersedia rifle. Jadi kita lihat apakah Dolores kembali. Aduh, enggak dong. Gimana mau makan, cuy? Victory to our. Oke, katanya kita ada kemenangan bagi kita, katanya. Kecoa berbohong kalah. Kecoa berbohong kalah. Gimana nih artinya nih? Oh, ini adalah hari yang mulia untuk semua umat manusia yang tersisa. Manusia kembali menjadi spesies yang dominan. Apa kita menang, cuy? Apakah kita bisa safety di sini? Cuman ini kita nggak ada makanan minuman nih, jadi gimana, cuy? Oke, ini kita harus mengirim orang kah? Kita harus mengirim Mary Jane aja deh ya, keluar ya. Semoga Mary Jane bisa ya. Mari kita lihat ya, hari ke-10. Tanpa makan dan minum. Kok Mary Jane ada lagi? Oke, katanya kan kita dapat dengan jelas mendengar, ya kan? Desahan lega dari si penelpon. Mereka memperkenalkan diri sebagai korban selamat dari kota dekat sini ya kan, dari Palai. Oke, kami mulai saling bertukar informasi saat panggilan terputus. Pasti ada yang salah di pihak mereka. Kami berharap mereka akan kembali kepada kami. Oke, ternyata ada penelpon lain gitu kan. Berarti oke. Mari kita lihat ya kan. Ini kita tanpa minum dan apa-apa lagi ya kan. Keep sitting and back our side here. Aduh, kita cuman bisa duduk aja, lagi gak ada bisa makan sama minum gitu kan. Udah hari ke-11 bertahan gitu kan tanpa makan. Ih, kok dicepetin kayak gitu? Hari ke-15? Yah! Ini kembali dengan mata merah dan hijau, anjay! Oke, ini dia ya. Jika ada satu hal yang perlu kita lakukan itu adalah gunakan radio secara teratur untuk menangkap siaran darurat. Apapun yang mungkin dikirim di daerah kita, antara itu atau berjalan-jalan di luar menunggu untuk dijemput, pilihan pertama terdengar sedikit lebih waras. Iya, kita harusnya ya. We are glad to see Dolores come back safely from... Oh, kok dia selamat ya? Berarti ya? Oke, dan dia membawa 2 sup dan air ya? Cuman... Aduh... Cuman ini mereka udah mati semua, cuy. Tuh kan tersisa Dolores ya. Oh, dia selamat cuman perlu beberapa hari gitu loh. Sending Dolores bisa selamat ya kita? Oh, bisa selamat masih ya, anjay. Lama banget ya sampai hari ke-16 kita ya bisa selamat. Oke, supnya cuman 1/4 dimakan ya pada hari itu. Oke, ini harus istirahat katanya di si Dolores. Cuman kita nggak ada first aid kit ini loh. Harusnya kita ada first aid kit ya. Aduh, makanan cuman ya buat dia doang aja lagi ya. Gimana nih? Dia lagi sakit gitu loh. Soalnya tadi mungkin dia kecium bau... Ada yang ngegedor. Tuh. Oke, what's the make today? Will be our tomorrow, so let's make right. Oke,
kita makan-makan aja lagi lah ya. Oke, makan dan minum cuman buat Dolores aja lagi ya. Jadi kita bisa bertahan cuman si Dolores ya kan. Kita anjay, siapa yang ngegedor pintu itu cuy? Tetangga kah? Atau giant mutant spider? Aduh, bahaya banget ya. Siapa? Apakah itu pembunuh gitu kan? Aduh, gimana cuy? Apakah kita harus keluar gitu loh mengecek? Oke, schedule. Lah kita harus ngecek ya di luar ya. Siapa tahu orang mau menyelamatkan kita gitu kan. Oke,